namanya cawe-cawe ya, atau intervensi itu ya pasti akan dilakukan. Soal intervensi Jokowi di Pilkada Jawa Tengah ya, ya saya sih melihatnya tidak aneh dan tidak heran dan terjadi. Kenapa ya? Karena mendukung Ahmad Lutfi misalkan, orang dekatnya gitu. Dan tentu ini juga kan ada kepentingan terkait dengan sokongan dan dukungan itu. Ya di akhir masa jabatannya tentu Jokowi selaku presiden masih punya kesempatan untuk membuka jalan bagi orang-orang dekatnya, bagi keluarganya untuk bisa menjadi kepala daerah. Oleh karena itu ya, cawe-cawe ya, atau intervensi itu ya pasti akan dilakukan untuk mendorong siapapun orang yang dekatnya atau keluarganya untuk bisa terpilih menjadi kepala daerah. Ya itu tidak bisa dihindari, karena dalam konteks politik ya tentu yang didorong, yang diutamakan oleh Jokowi ya pasti adalah pertama keluarga, yang kedua orang dekat, yang ketiga tentu yang lain. Nah dalam konteks Jawa Tengah saya melihatnya ya suka tidak suka, senang tidak senang, mendukung Pak Ahmad Lutfi itu ya bagian daripada skema untuk mendorong orang-orang dekatnya gitu ya, yang katakanlah pernah berjasa kepadanya gitu, untuk didorong menjadi gubernur di Jawa Tengah. Saya sih melihat ini pola umum dilakukan oleh siapapun termasuk Jokowi yang melakukan cawe-cawe ataupun intervensi untuk mendorong siapapun yang dianggap punya jasa kepadanya, siapapun yang dianggap dekat dengannya, siapapun yang dianggap katakanlah bagian daripada kehidupannya untuk menempati posisi-posisi yang katakanlah strategis di pemerintahan, baik ditunjuk langsung maupun melalui pilkada. Dan Jawa Tengah kelihatannya adalah basis PDIP ya, kita sama-sama tahu itu, dan tentu Jokowi ingin memenangkan orang dekatnya ya Pak Ahmad Lutfi untuk menjadi gubernur. Artinya ini akan terjadi pertarungan keras di Jawa Tengah antara Jokowi dengan kubu PDIP, dan kita lihat saja dinamikanya seperti apa. Yang jelas ya dukungan full Jokowi ke Ahmad Lutfi tentu ini juga harus betul-betul diperhitungkan oleh PDIP, yang dimana kita tahu bahwa di sanalah, di Jawa Tengah lah kandang banteng, basis merah yang tentu harus bisa dipertahankan. Apakah intervensi Jokowi atau cawe-cawe Jokowi itu bisa memenangkan Ahmad Lutfi di kandang banteng? Ya kita tunggu saja, tergantung warga Jawa Tengah yang memilihnya seperti itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.